balik lagi di Bang Bong TV. Ini adalah program review ya, review. Jadi kali ini gue mau review gitar yang ready stock di Bang Bong Musik Bekasi. Jadi kalau teman-teman mau lihat status ready stock bisa langsung aja ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi ya. Instagram, ingat Instagram Bang Bong Musik Bekasi karena keterangan lengkapnya ada di situ semua di Bang Bong Musik Bekasi. Oke, kali ini gue mau review Fender ya. Fender Mexico. Fender Mexico Standard Floyd Rose. FR. Fender Mexico Standard FR atau Floyd Rose. Jadi bedanya itu dia ada Floyd Rose-nya aja. Gitu aja. Bedanya ada Floyd Rose-nya dan konfigurasi pickup-nya HSS. Humbucker single-single. Ini made in Mexico tahun 2016. Jadi ini tahun 2016 made in Mexico dengan Floyd Rose. Atau yang main wing 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 gitu ya, tapi gua kebetulan enggak bisa maininnya. Jadi ya udahlah gua demo aja suaranya, yang penting tahu suaranya kayak gimana ya. Oke, dia pakai kayu alder seperti biasa, alder body, dan dia ada flame maple veneer-nya ya. Anjir, cakep banget nih. Flame-nya kelihatan kan jelas nih. Mantap banget. Terus dia pakai rosewood fingerboard dengan maple neck. Jadi necknya maple dan fingerboardnya nih atau depan sininya dia masih pakai rosewood ya, tahun 2016 men. Oke, kita langsung demoin aja ya. Dari clean soundnya gue pakai ampli HK Attack 50. Ini clean sound, kita coba dari pick up neck ya. Wah seru nih, ada Floyd Rose-nya men. Oke, ini neck dan middle-nya. Middle. Middle and bridge, bridge-nya dia pakai humbucker ya. Nah, kalau si Fender ini dia nggak ada split coil-nya ya, jadi humbucker-nya ya tetap humbucker, nggak bisa mensimulasi jadi single-nya ya. Jadi ini adalah middle dan bridge humbucker. Oke, ini di bridge humbucker. Wow, langsung berasa banget tebel banget soundnya ya, humbucker man. Oke, ini clean soundnya. Sekarang gue mau pakai drive ya. Drive-nya gue ambil dari ampli juga. Langsung cetek aja main di sini, men. Oke, kita mulai dari neck dulu ya.
sedap ya. Ini neck dan middle, man. Middle and bridge humbucker. Dan terakhir humbucker bridge. Wah, kalau main draft emang paling asik di bridge, apalagi humbucker ya, men ya. Coba drive-nya kita tambahin dikit ya, supaya lebih berasa nikmatnya, men. Wow. Kalau kita pakai tremolo gini, apalagi up down gini enak banget, men. Gini enteng banget. Udah di setting enak, pokoknya lo beli gitar di Bang Bong Musik Bekasi ya, gitarnya udah di setting kayak gini, ini sedap banget, men. Cepernya dapet tapi nggak buzzing, inget ya. Jadi settingan yang proper atau enak itu lo bisa ngerasain cepernya gitu tapi nggak buzzing pas di bending, contoh kayak gini. Jadi percuma ceper tapi pas lo bending-bending buzzing gitu. Jadi lo beli gitar di Bang Bong Musik Bekasi itu, lo dapet cepernya dan buzzingnya dan gak buzzing ya. Oke, demikian review dari Fender Floyd Rose. Buat teman-teman yang berminat nih, sekali lagi untuk harga dan status ready stock bisa langsung ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi ya. Jadi buat teman-teman yang mau nanya-nanya, "Bang, misalnya gitu pas video ini ditayangin, Bang, berapa harganya, Bang? Ada warna lain enggak? Masih ready atau enggak?" Lebih baik lo langsung aja ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi karena status ready stock ada di situ dan di situ itu upload setiap hari ya atau lebih up to date ya. Jadi kalau kayak di YouTube gini kan, misalnya lo baru nonton video ini bulan depan gitu atau minggu depan atau beberapa tahun ke depan gitu, udah gak update lagi, men. Langsung aja ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi untuk keterangan ready stock atau harganya atau barang-barang lainnya langsung di Instagram aja ya, Bang Bong Musik Bekasi. Dan buat teman-teman yang mau nanya-nanya seputar gitar, boleh banget komen aja di bawah ini, sebisa mungkin gua akan jawab pertanyaan dari kalian. Dan untuk teman-teman yang mau minta di review juga, Bang, reviewin
gitar apa dong gitu, gitar yang ready stock di Bang Bong Musik Bekasi, boleh banget komen aja di bawah ini, ntar sebisa mungkin kita akan bikinin videonya. Nggak hanya gitar, misalnya pedal, ampli, atau apapun itu boleh banget. Komen aja di bawah ini, sebisa mungkin gue akan bikinin videonya. Oke, okay? Thank you. Ini adalah Fender Mexico Floyd Rose.